Timnas Argentina sang juara dunia akhirnya tiba di Jakarta pada 16 Juni semalam. Timnas Argentina disambut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Para pemain Timnas Argentina tampak antusias datang ke Indonesia. Pada Sabtu 17 Juni, Timnas Argentina melakukan sesi latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sesi latihan ini digelar secara tertutup atas permintaan Timnas Argentina. Hanya orang-orang yang diizinkan yang boleh masuk ke stadion. Momen merumputnya Timnas Argentina di Stadion GBK merupakan hal yang luar biasa. Karena kapan lagi Indonesia kedatangan sang juara Piala Dunia sekaligus tim ranking 1 dunia. Belum tentu pada 10 hingga 20 tahun lagi Indonesia kedatangan tim besar dengan 2 titel besar itu. Sungguh kesempatan langka yang didapatkan Timnas Indonesia. Timnas Argentina tampak menikmati jalannya latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seperti yang kita tahu, Stadion GBK bukanlah stadion kaleng-kaleng. Stadion ini adalah stadion kebanggaan bangsa Indonesia. Kendati stadion ini telah berdiri selama 61 tahun, namun Stadion GBK memiliki standar layaknya stadion-stadion modern masa kini. Rumput Stadion GBK pun dijamin memiliki kualitas terbaik. Memiliki daya tahan yang tinggi, sistem drainase yang baik, dan memiliki estetika yang menawan. Timnas Argentina mungkin tak menyangka bahwa Timnas Indonesia yang memiliki ringkat 149 FIFA saat ini memiliki stadion sebaik dan semegah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Argentina dijadwalkan akan menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 19 Juni nanti. Menurut Ketua Umum PSSI, tujuan didatangkannya Argentina ke Indonesia bukan hanya soal hiburan. Namun Indonesia ingin tes nyali dengan melawan tim sekuat Argentina. Selain itu, Indonesia ingin menggunakan momentum ini untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit dan terbangun dari tidurnya. Sekian video update kali ini, silahkan subscribe untuk update selanjutnya. Thank you for watching.